Okey, itu dia antara lokasi yang diketengahkan dalam program Kembara Widad. Saya nampak tadi ada typing tu. Kampung saya. Jadi saya sukalah. Memang saya teruja juga nak kongsikan pasal program ni. Ini program sebab ni. Sebab nampak Kuala Sepetang. Saya nampak Kuala Sepetang. Dia teringat mie udang. Kan? Mie udang. Saya tahu. Saya pernah pergi dengan Azri dulu. Makan puas. Okey, tapi apa yang diketengahkan dalam program baru, Kembara Widad yang akan mula ke udara di TV1 mulai 22 Julai ini. Ya, 13 episod semuanya. Lain daripada yang lain dan juga mengetengahkan elemen kemasyarakatan. Ya, itu yang cuba mereka tunjukkan. Jadi bersama kami pada pagi ini, Dato' Muhammad Rizal Muhammad Jaafar, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Widad Business Group. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, Dato'. Apa khabar? Baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Dan juga Encik Muhammad Sabir Muhammad Sabri, Pengarah Strategi dan Korporat Perkhidmatan Kumpulan Widad Business Group. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya juga. Ya, selamat Hari Raya. Okey, baik. Okey, tadi kita nak nampak sedikit montaj tentang program ni sendiri. Dan Hezri juga ada kongsikan sedikit tentang konsepnya yang cukup berbeza dan satu pendekatan yang berbeza yang cuba diambil oleh pihak Widad sendiri. Jadi mungkin idea tu sendiri, macam mana boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan sebuah program dan juga program kemasyarakatan ini sendiri, Datuk? Kongsikan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami ke ruangan Selamat Pagi Malaysia pada pagi yang mulia ini. Memandangkan kita ni masih lagi di dalam bulan Syawal yang mulia. Betul. So kami juga Widad Business Group mengucapkan salam Aidilfitri kepada semua. Terutamanya kepada penonton di rumah. Okey, berbalik pada soalan tadi tu. Bagaimana idea ni dicetuskan? Dia melalui beberapa proses perbincangan. Idea datang daripada pengerusi eksekutif kumpulan Widad Business Group itu sendiri, iaitu Tan Sri Muhammad Iqmal. So beliau memutuskan idea bagaimana kita boleh salurkan bantuan dari zakat ni kepada golongan asnaf yang berdaya saing, yang mempunyai bisnes yang kecil dan pada masa sama memerlukan bantuan. Okey. Jadi konsep sedikit berbeza kalau kita bandingkan dengan konsep CSR yang lain. Okey, cerita pasal CSR kita nak tahu juga apa sebenarnya latar belakang ataupun core business untuk Widad Business Group ni. Okay, sebenarnya Widad Business Group ni merupakan satu syarikat 100% milik Bumi Putra. Okey. Ianya ditubuhkan dalam tahun 2002. Kegiatan utama syarikat Widad Business Group ni ianya berkecimpung di dalam sektor pengurusan fasiliti, pembinaan, pembangunan hartanah dan juga kegiatan aquaculture di Langkawi. Okey. Dan yang terbaru sekali, kami menceburi dalam bidang pendidikan tinggi. Okey. Iaitu kami mempunyai sebuah universiti swasta, iaitu College University Shah Putra yang beroperasi di Kuantan, Pahang. Okey, itu yang terkinilah. Okey, jadi dengan adanya apa tu kumpulan perniagaan sebegini, jadi pastinya program CSR tu memang biasalah dilakukan. Tapi kenapa dibawakan dalam bentuk penerbitan televisyen? Okey. Sebenarnya mengapa ianya dilakukan sebegini rupa? Ini sebagai salah satu usaha murni kami untuk mempromosikan bagaimana bantuan zakat ni boleh diberikan kepada yang layak dan juga kita dalam masa yang sama memupuk semangat keusahawanan di kalangan golongan asnaf. Dengan saya letak langsung, dengan bantuan yang diberikan ini, kami sedikit sebanyak dapat membantu menaikkan taraf hidup dan juga ekonomi golongan asnaf. Mudah-mudahan insyaAllah. Okay. Dan berbalik pada Encik Sabir ini, mungkin boleh kongsikan pada semua bagaimana bantuan akan diberikan, tapi bagaimana proses pemilihan calon-calon yang dipilih dan apa kriteria pemilihan itu sendiri? Mungkin Encik Sabir boleh kongsikan. Okey. Kita mulanya bekerjasama dengan pihak lembaga zakat negeri yang terlibat. Pihak lembaga zakat yang akan memilih potensi-potensi atau calon-calon yang layak untuk menerima kita punya bantuan ni. Tetapi bantuan yang kita salurkan bukan dalam bentuk wang ringgit, tapi kita akan salurkan dalam bentuk peralatan. Contohnya kalau seseorang tu buat perniagaan mesin jahit, menjahit baju contohnya. So kita akan bantu dari segi mesin jahit, peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk
meningkatkan lagi dia punya perniagaan. Okey, maknanya kalau siapa yang macam buat kek tu, buat kuih, macam dapur ke peralatan macam bagi tu. Okey, so, senang juga sebenarnya. Konsepnya kita kata lebih baik kita bagi kail, pancing daripada kita bagi ikan. Betul. So dia boleh gunakan pancing dan kail tu untuk teruskan. Ya, kalau bagi ikan nanti ikan dah habis nanti dah. Lagi pun kadang-kadang tu betul juga. Kadang-kadang kita nak buat perniagaan, kita tak tahu nak beli alat yang macam mana, kualitinya. Jadi ini sikit sebanyak membantu jugalah. Dan lagi satu, mengapa memilih Kedah Perlis dan juga Perak untuk permulaan bagi permulaan musim kali ini? Dari segi perancangannya, memang keseluruhannya kita akan pergi ke seluruh Malaysia. Tapi untuk episod permulaan ni memang kita pergi di negeri-negeri di utara Semenanjung, Perlis, Kedah dan Perak untuk 13 episod pertama. Okey. So insya-Allah dalam kita punya program di masa hadapan, kita akan terus menjelajah di pantai timur, ke selatan dan sebagainya. Baik, Datuk, difahamkan selain daripada peralatan yang dibekalkan, mereka dibantu dengan peralatan dan sebagainya, difahamkan juga ada khidmat kaunseling dan juga motivasi turut diberikan. Untuk boleh kongsikan. Dalam program CSR ni, kami bekerjasama rapat dengan Lembaga Zakat Negeri. Dan dalam proses saringan untuk mengenal pasti bakal-bakal usahawan yang kita akan groomkan. Dalam sesi perbincangan dengan calon-calon ini, kami akan memberikan satu kaunseling kemana nasihat dan juga menerapasti kekuatan bakal-bakal usahawan. So, yang pentingnya mindset perlu berubah untuk terus berjaya. Okey. Semangat dan juga sokongan diberikan pada mereka lah untuk tidak berputus asa. Okey. Sambil-sambil tu, apa lagi yang boleh disaksikan dalam setiap episod ni? Kokot Tazni berkata ada apa ni, ada jumpa lagi satu kedai minggu dah. Mana tahu sampai-sampai. Jumpa minggu dah, jumpa tempat yang menarik seperti di Kuala Sipitang. Jadi sambil-sambil menjelajah membantu Asnaf ni, juga diketengahkan dari aspek pelancongan jugalah. Maknanya sambil-sambil itu dapat berjalan juga. Jadi ini antara rakaman yang boleh anda juga saksikan dalam program Kembara Widad yang akan mula bersiaran 22 Julai ini di TV1 pada pukul 7.30 malam kalau tak silap. Ya, betul. Okey. Malam. Baik, senyuman yang terpancar di wajah masing-masing tu adalah senyuman yang tak terkata lah. Dapat diterima bantuan. Kenapa? Kalau nak beli tu memakan kos. Bukan satu kepuasan. Kepuasan yang mereka terima. Baik, bagi Kumpulan Widad sendiri ini adalah satu usaha yang amat murni dalam membantu mereka yang memerlukan. Jadi, barangkali dari segi perancangan pada masa akan datang bagaimana, Datuk? Okay, perancangannya dalam program CSR ini kami akan teruskan. Kerana satu program pada hemat kami, satu program yang murni yang perlu kita teruskan, dan kita perlu haikan ramai usahawan yang lahir daripada golongan asnaf, dan secara langsung apabila mereka ini berjaya, mereka ini juga akan jadi satu role model kepada yang lain. Jadi saya rasa program ini perlu diteruskan. Okey. Cik Sabir, antara highlight dalam siri Kembara Widad ni, ada mungkin bab-bab menarik, tempat-tempat yang istimewa yang boleh kita maklumkan kepada penonton? Okey, dari segi tempat tu saya rasa di negeri Perak sendiri macam negeri saya tu. Hezri. Taiping memang famous dengan mi udangnya. Dan di Kedah pun famous dengan nasi lemaknya. So adalah pelbagai-pelbagai kalau kita paparkan dalam di samping kita cerita pasal usahawan yang kita bantu ni, kita dapat juga menikmati tempat-tempat yang menarik, makanan-makanan mungkin yang agak menarik dan sebagainya. Rasa-rasanya lah impak yang akan ada pada penonton yang mengikuti siri ini nanti. Saya rasa dari segi impaknya, kita nak melihat penerima-penerima zakat ni maju ke hadapan, dan satu hari nanti dia orang akan pula akan memberi zakat kepada orang yang layak. Maknanya dia akan meningkatkan tahap daripada penerima zakat kepada penyumbang zakat. So itulah harapan zakat kita. Kepada penyumbang zakat. Itu harapan kita. Baik. Jadi anda dah dapat saksikan sedikit, kami paparkan tadi sikit sebanyak usahawan-usahawan dan juga bantuan yang mereka terima, dan juga lokasi-lokasi menarik yang boleh sambil-sambil kita tengok, kita tengok bantuan, kita juga dapat kenal pasti mungkin tempat-tempat makan yang baru, lokasi-lokasi destinasi pelancongan. Siapa kata membuat amal kebajikan ni tidak menyeronokkan? Boleh enjoy macam tu kan, sambil jalan-jalan tu. Datuk, mengapa perlu mereka ni yang sedang menonton kita kini menonton program musim pertama ni?
Mengapa? Mengapa, Datuk? Kenapa? Soalan yang sungguh menarik. Okey. Kerana yang penting, program ini dia punya nasihat dan juga kecekalan usahawan itu sendiri. Ya. Yeah? Bagaimana susah payah dia dengan ada bantuan, maka maknanya setiap yang dikatakan mustahil pada mulanya akan menjadi kenyataan. Jadi saya berharap semua penonton di rumah ni tidak terkecuali menonton rancangan yang akan bermula pada 22 hari bulan Julai ini di TV1 7.30 malam. Ya. InsyaAllah. Jadi Jumaat depan ya, bermula episod pertama di TV1 7.30 malam. Cik Sabi ada sedikit nak sampaikan tu? Kalau saya boleh tambah. Boleh. Kesinambungan daripada program kita ni, pihak Widai Business Group dalam proses untuk menubuhkan sebuah yayasan. Okey. Dan di mana kita harap dengan penubuhan yayasan ini nanti, kerja-kerja tanggungjawab korporat ni akan lebih diperluaskan, dengan lebih tersusun, dan banyak lagi pihak-pihak yang dapat menikmati bantuan yang kita akan salurkan melalui yayasan kita nanti. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih Cik Sabi, terima kasih juga Datuk kerana sudi bersama kami. Dan jangan lupa ya, mulai Jumaat depan ni ya, kita set waktu kita siap-siap untuk menyaksikan 7.30 malam TV1 program Kembara Widak selama 13 episod.